mabuk ditambahi aja ya. Laki bisa pemainan, main judi maksudnya pemainan tuh lah, mau main kalikiran marah. Laki main mahir bekalikiran, laki nah. Lah ada kanakan main bekalikirannya sampai ke kelambu bekalikiran pun pian pula dia lah kalikiran. Laki main kalikir ya, Pak. Kada apa angin tuh. Ini nah maksudnya main judi. Lah anu ada empat masang dado, tidak nimbak buntut macam-macam. Penyakit-penyakit seperti itu bisa disembuhkan dengan cara ni ulun bari amalannya malam ini. Pokoknya pian mengamalkan ini, jangan lagi takut ulun. Dimanapun anda berada, kalau siapa melihat siaran ini, melihat siaran di YouTube sini, misalnya siapapun amalkan kayak ini, jangan lagi datangi ulun, minik lu ulun. Kau banyakkan nang digawiyakan, jadi ulun supaya menyetop kayak itu nah. Kada orang tunggal orang parah, orang-orang jauh pian, bahkan dari provinsi tetangga itu datang mengantar itu aja ke rumah kita. Gesan menambahin apa? Laki pemainan, anak pemainan, tidak mabok, sabu-sabu, anu lali kajablay. Sama toh, lali kajablay, lawan bini kada bisa maharong, lawan bini, lawan anak kada bisa beri duit, penyumbahyang kada, orangnya. Berataan maksiat bisa diampihkan pakai cara ini. Nah, caranya ada ditulis di dalam kitab. Kalau pian handak kitabnya, datangi ulun ke rumah. Di sini ada yang bawa. Caranya ini mau ada yang bawa pulpen ditulis. Banyak ada nulis pian enggak ada tak ada kau apa. Supaya pian nang di sini jadi penanam beannya, jangan lagi takau ulun gitu nah. Cara mengampihakan orang nang kaya kayak ini kan sulit. Kadang-kadang tuh bisa dipintakan banyo kan misalnya. Guru minta banyo. Ni anu laki ulun pemainan, laki ulun anu kayak ini. Kita bari banyak, 5 tajo udah kumpulannya kada ampih juga. Tapi ada disebut dalam kitab cara yang paling ampuh. Salah satu cara yang paling ampuh untuk mengampihakan pemainan, kada bisa sembahyang, anu rancak mabok, sabu-sabu, lawan bini, wani, macam-macam tuh bisa ditambahi dengan itu. Satu caranya, ambil baju si orang nang bersangkutan asal suah inya makai bajunya, diambil baju bekas inya, misalnya ulun nah ada ditambahin eh, jadi bini ulun datang ambilnya baju ulun tuh atarnya ke tukang beri itu deh. Nah ini baju laki ulun ini penyakitnya bisa jeblai misalnya kan, nah diunjuk bini, nah baju bekas itu nah diunjuk lawan si tukang tatamba tadi, bah diunjuki. Lalu ditulis di baju tadi ayat Al-Qur'an surah pertama kayak ini bunyinya nah. Kalau kada salah tuh surah Al-Maidah. Mun kada salah lah bunyinya kayak ini. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis shaydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Tulis itu ayat, kada usah bebaris. Tulisi seadanya aja, kada usah dibarisi. Titik-titiknya tulisi ha, cuma kada usah dibarisi. Ditulis di bajunya tadi. Nah, Mbah Tuntung manulisnya tuh menghadap kiblat baudo pulanglah. Mun kawa nulis tuh jangan dihina. Bujuran. Nulis tuh mau kau jangan berhindak, nah. Kayak itu orang nulis rajah tuh itu. Nah, kita kan kada bisa menulis rajin lalu wail, kada mau kabul. Imbah tuntung kita menulis, baca ayatnya tadi. Tuntung kita menulis, lalu ayatnya tadi dibaca, lalu dibaca sambungannya. Allahumma bihaqqi hadhil ayah umhuzzina والزيغ والميسر وشرب الخمر وترك الصلاح وجميع المعاصي من قلبي سيانو بن سيانو فإنك فعال لما يريد. Bulun bajunya, tuntung di bulun, cari kuburan. Noh, jangan ngel kuburan. Biasa orang ada pacang ke kubur juga.
cari kuburan, kalau bisa kuburan nang pian kada tahu siapa itu orang di dalamnya. Kuburan tuha, kuburan bahari, bahariyalah. Kuburan bahari banget, kuburan tuha. Pian tabuk di tengah-tengah kubur itu, permisi, menabuk atau lawan nampun kubur. Ila hadrati sahibil qabr al-fatihah. Itu permisi, ngiranya, tahu tabuk yang ngirimi orang kan, deh. Sarik si din, tabuk kuburan si din, sedikit aja, nampuk itu sedikit aja. Pajal bajunya tadi ke bawah tanah. Tak dipajal, tutupi. Kama mata sahibu hadal qabr. Yamutuz zina wazzaiq wal maisir wa syurbal khamar wa tarkas shalah wa jami'al ma'asi min qalbi si anu bin si anu. Selesai. Hakikatnya sebagaimana ni orang dalam kubur mati, mati jua gawiannya nang ketujuh manjableh, ketujuh berjudi, ketujuh macam-macam. Itu ulun bari lan pian dah, bila pian dah hafal boleh kira kamannya. Udah tahu lagi, jangan nelponi aku. Guru, kenapa bacaannya lang tadi? Jangan lagi, udah nak mari, lepah, ngatikakan. Nang rekaman aja bulike. Nah, kayak itu, makanya bila sudah ke majelis itu inisiatif seorang. Bila hendak dapat ilmu, buku bawa, pulpen bawa. Ini ada HP, kena tahu pulpen direkam, kau bulike. Itu ini kan ada guru, pulang ditelponi, sidin awur. Napa ke orang awur dua lagi bini itu hendak? Napa ke sidin? Kasian sidin, dia awur terus. Nah, kayak itu sudah ulun padahkanlah. Jadi namana handak maasai tu amalannya pian buliki direkaman malam hari ini. Banyak aja nama rekam nah. Nah, banyaknya nah. Berapa nah? 1 2 3 4 5 6 7. Ada kah lagi? Ah banyak nih nang belum lagi nang kada betunggul. 8. Nah, ambil. 8. Nya orang kalau atuh nyambat 8 8. Pian bila handak mancing orang kalau atuh jangan mahadangnya nyambat hintalo lapah. Kalau hanya benang hintalau, alapah, kesabaran hintalau pancing je. Berapa nomor HP pian? 08. Jadi ya ada tak? Orang kalau apa? Loh, jadi orang kalau 08 dia ya tu dah sahih dah kalau banyak dah betah lagi. Ayo membuat buntuk adalah kayak tak 08 dede. Bila lebuhan kalau apa? Berapa nomor HP pian? 08 je. 08 dah 08. Ada hak ketahuan orang am kalau wa jurang ini kalau wa kalau wit kalau wa banyak berduit. Ya Allah. Nah, to amalannya tadilah. Jadi sudah ulun padahi, terserah pian aja lagi. Jam 10:30 wita jam ulun bang. Sejam dah ulun ceramah. Sejam dah lah. Lihat teh anu. Ini anu lintuhot beguba anu dah. Hanya ulun bila ceramah berdiri bila sini kancang dah pina nyut tu berarti para sejam. Sudah kode nyenak itu dah. Cuma sedikit lagi nambahin lah. Sedikit. Sebujurnya ulun ni ngalih pang ceramah ni. Hendak mahadap ke sini harim berataan. Hendak mahadap ke sana situ tak melindungi. Hendak mahadap ke situ pulang luput. Di sana bersalah jadi bulu ni sakit dah. Ada wae leh. Nyaman tuh dudi bila acaraan panggungnya sana tuh nah. Panggungnya sana. Jadi bahadap ke sini berataan lah muhanya. Jadi kada minik lagi tuan guru. Ini nah kuliah ke situ, kuliah sana. Macam-macam guru ni jebahnya di wadah. Kada mau ada, ada nyambet ner eh. Ya Allah ya Rabb. Kada. Bergaya aja tuh bergaya. Jangan dianggap. Tapi bujuran dia ya, kada bergaya lagi ngarannya yang bujuran. Nah, ini tiga maksiat yang bisa menghilangkan iman. Syukur kita alhamdulillah tetap diberi Allah taala nikmat keimanan. Selanjutnya pian syukuri waktu pian melihat diri pian didudukakan Allah di dalam majelis taklim. Syukuri. Berapa banyak manusia nang parak lawan majelis tapi kada tahu lawan majelis. Banyak. Tapi pian ditakdirkan Allah mau duduk, mau hadir ke dalam majlis.